hingga saat ini. Kau masih satu-satunya. Aku berdiri di sini, di tempat dimana dulu pertama kita bertemu, pertama ku menatapmu. Ingatkah kau saat itu kau tersenyum kepadaku berbekal senyuman itu. Ku jalani saat ini, kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku. Semua baik burukku hingga detik ini, aku masih orang itu. Seperti dulu, senyum kepadaku berbekal senyuman itu. Menjalani hidup hingga saat ini, kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku. Semua baik seperti dulu. Masih seperti Dren itu udah lama nggak bikin lagu mellow. Jadi beberapa tahun belakangan orang tahu Dren lagunya ya yang kencang, ya walaupun yang ngenes-ngenes tapi nggak mellow gitu. Kangen juga bikin. Makanya akhirnya kita rekam lagu ini. Kalau lagu hingga detik ini cukup mengingatkan pada Dren yang dulu. Jadi waktu awal album awal. Tapi dengan sudut pandang lirik yang beda gitu. Jadi kalau lagu ini sih ceritanya nggak sedih. Ceritanya tentang gimana pun waktu berganti, dunia berubah, apapun yang terjadi ada hal-hal yang nggak akan bisa berubah oleh waktu. Ya itu terwakili di lagu. Lagu hingga detik ini itu menurut saya salah satu lagu epic karya Indra ya. Belakangan ini secara lirik oke. Terus apa ya, bisa banyak relate ke orang gitu. So far yang saya dengar dari teman-teman yang dengar lagu itu, mereka bilang
lagu ini tuh apa ya, bisa kalau anak-anak sekarang bilang kayak gue banget gitu lagunya, tapi nggak yang biasa gitu. Bawainya sebenarnya susah lagu itu gitu, supaya dapat soul-nya susah banget gitu. Great song, lagu bagus.